12. Halo all, selamat datang kembali di channel Kiman Flying. Oke, ini hari Senin dan sudah ada event tambahan ya, yaitu pendan baru tapi skillnya skill lama ya, cuman ditambahin satu skill aja. Dan skillnya itu adalah Poisonous Mushroom. Jadi pendan ini skillnya sama kayak Spiderweb ya, cuman ada tambahan satu skill, yaitu skill pindah paksa lawan ke landmark termahal kalau lawan nyamperin kita ya. Gua nggak tahu ini bersinergi atau selaras dengan skill pertamanya si Catchbots atau enggak. Jadi saat dia disummon ke tempat kita, skill keduanya ini otomatis aktif atau enggak, gue belum tahu juga ya. Cuman yang disayangkan di sini adalah Catchbot kan, Speeder Catchbot kan itu persentasenya 33%. Di sini dipangkas jadi 30%. Dihilangin 3%. Wow. Sangat-sangat boncos sudah pasti. Tapi ada growth-nya juga sama kayak Speeder Catchbot. Cuman memang gua saranin ya, yang udah punya Speeder Catchbot mendingan jangan ngejar pendan ini, karena pendan ini nggak cocok buat meta sekarang ya, apalagi udah keluar apa namanya? Counternya kemarin ya, Shield Sus yang punya shield 2 lapis. Pakai pendan ini udah pasti kagak bakalan berguna ya ketemu Shield Sus pendan ini. Jadi gue saranin sih yang udah punya Spirit Catchbot untuk save diamond kalian di event yang akan mendatang aja ya. Karena sedikit lagi update besar, mendingan kalian spend di situ, atau Star Candy juga bentar lagi hadir ya di pertengahan bulan ini. Mendingan save aja diamond kalian daripada ngejar si pendan yang ini. Karena fungsi utama dari pendan ini sama aja sama kayak spider web ya. Jadi kalian nggak usah ngejar. Oke, di sini butuh material 3A sama 2A+. Ini sama aja sama kayak material si Shield Sus kemarin ya. Butuh 12A material A sama butuh 8A+. Yang paling susah pasti A+ ya. Udah pasti ya. Di sini juga ada event trial buat newbie nih, kayaknya bagus nih ya. Ada Titanium Helmet, ada Penroll Sus, ada Spider Web, ada Spaceship juga. Wow. Tapi ini kayaknya nggak usah diambil dulu deh. Kayaknya ini raih masalahnya ya. Tidak harus mungkin. Oh, boleh sih, boleh diambil ya berarti ya. Yalah, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita ke gacanya. Gua akan ngejar event pendan ini karena gua juga belum punya. Dan sebenarnya pendan ini cuma buat kocak-kocakan gitu. Kagak cocok buat dibawa di Champions League ya, karena udah banget udah pasti mental banget lah. Udah nggak pake di Champions League pendan-pendan kayak gini ya. Oke. Langsung aja kita gacha. Modal gua 23.600. Oke, 50 pertama. Nggak dapet. 50 kedua. Nggak dapet. 50 ketiga. Nggak dapet lagi. Wow. Rate-nya sangat mudah sekali. Jangan tiru. Oh, dapet tuh. Satu. A+. A+ ya game. A-nya dapet satu ya. Oke, lanjut. Jangan tiru adegan ini. Dapat A+, bagus. Pengejaran pendan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berani ya. Berani rugi. Karena gue yakin gak bakalan gue sering pakai pendan ini untuk di masa depan ya. Karena ya begitu, skillnya udah banyak counternya. Apalagi shield-shield atau helm defense udah banyak gitu ya yang punya. Oke, udah 600 diamond, dapat 1 A+. Dapat lagi A. Penuh. Bukan milik dulu. Oke, lanjut. Udah 700 diamond lebih kayaknya. Nggak dapat A+ ya game, baru satu. Ayo, lanjut, lanjut, lanjut. Jangan S. Wow, A-nya kayaknya sudah lengkap deh. Kayaknya ya. Oke, dapat A+, bagus. 6 lagi. 6 A+ lagi ya. Ayo game. Bisa, ayo bisa. Ayo 6 A+ lagi. Jangan B lah. Oke. Nggak dapet. Ayo game A+ nya. Material A+. Apa sih itu?
upload gambarnya tadi. Kayak ini ya. Kayak apa? Buat nyelam ya? Iya enggak sih? Yang A-nya kan hutan gitu. Sebenarnya agak-agak unik sih ya pendannya, gambar jamur gitu. Agak-agak unyu anjir. Ayo upload lah game, udah 1600 nih. Baru dapat 2. Wow, B terus. Ayolah. Yuk, udah lagi yuk. Enggak apa-apa deh kalau mau dapat langsung material S-nya enggak apa-apa. Ih, bangke, bangke kagak dapat. 1000 cuma dapat 1 loh. Enggak dapat. Buset, bujuk-bujuk punya. Oke, ini udah 1600, gua udah dapat 8A material sama 2A plus. Enggak lumayan sih sebenarnya. Harusnya gua bisa lebih banyak dapat dari itu ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Aduh. Ayo game, 1000 dapat 4 material A plus ya. Desek iman. Ayo bisalah. Itu A plusnya banyak game. Satu pun kagak dikasih. Bener-bener pelit banget lu ya. Ayolah. Bisa yuk di bawah 5000 yuk. Itu A plus 2 kagak dikasih. Cukup sabar lo gua. Kalau nggak dikasih juga gua relock dulu kayaknya. Itu benar-benar kagak dikasih sama sekali loh. A plus A-nya juga banyak banget itu, kagak dikasih. Desekiman ayo. Ini enggak sih? Bug enggak sih ini? Ada update lagi enggak sih? Dapat A lagi. Udah 9, kurang 3 lagi berarti yang A-nya. Itu 12 doang kan? Dapat A lagi 10, kurang 2. Dapat A lagi 11, udah lengkap, dikit lagi game. A-nya. Tinggal yang A plus nih. A plus yuk. Oke, gue harus sudah ganti bahasa worm ya, bahasa cacing. 2600 sama sekali nggak dikasih A plus, nggak dikasih lagi A plus ya, cuma 2 kali doang A plus dikasih bahasa Indonesia. Semoga bahasa cacing ini membohoki. Oke, ayo game A plus yuk. A plusnya game material. Aduh, malah suram nih. A plusnya game, ayo bahasa cacing nih. Aduh, suram. Dapat, oke, bahasa cacing membohoki. Kita dapat apa ya ini, kayak keranjang buat naro sayur-sayuran ngambil di hutan ya, di hutan aja, di hutan maksud gua. Ayo game, A plus lagi yuk, 5 lagi. Ayo 5 lagi. A plusnya GM, A plus 5 lagi yuk. Bisa yuk. A plus. A plus. Ya Allah, bukan A plus material. Oke, udah 3600, kita lanjut lagi. Gue feeling gak enak nih, bisa habis banyak nih gue. Udah lah, bodo amat. Yang penting gue udah niatin mau abis banyak juga nggak apa-apa lah. Walaupun besok big update, gue yakin bedaman gue bakal pulih sih, karena di update big update besok kayaknya bakalan hujan diamond atau banjir diamond sih. Tapi gue nggak tahu dapat berapa. Ayo A plus ya game. Jangan A terus dong, A plus ya, ayo. Kayaknya gue nggak hoki deh kalau event pendan. Semoga biskuit besok habis dikit ya, amin. Di bawah 10.000 lah biskuit lah. Waduh, sama sekali nggak dapet 1000 diamond, cuma dapet 1 loh tadi. Ayo 1000 diamond nih game. Ih, bangetan game. Baru dapet 3, A plusnya udah kelebihan 2 ya. Aduh. Ya, 8000 ayo. Di bawah 8000 dah doanya. Gue yakin down lah di bawah 8000 mah. Ayo 1000 diamond, gak dapat sama sekali. Bagus banget nih event rate-nya.
sangat-sangat menjanjikan. Bahasa Thailand juga sama ampasnya ya. 1000 diamond lagi pakai bahasa Thailand, gua ganti ke bahasa Indo lagi. Ayo 1000 diamond lagi yuk. Waduh, udah 4000 ya. 4000 lebih nih. Ya, terus ge, mantap. Bagus banget eventnya rata ya. Lebih parah dari Celsius ini eventnya rata. Waduh, dapat lagi A plus ya. Kurang 4 lagi, masih banyak banget. Dapat lagi, bagus. 5. 3 lagi. Ayo. Aduh. Benar-benar. Berani banget gue nyepen banyak buat pendant yang enggak terlalu worth it. Enggak apa-apa. Gue kan pendant hunter. Buat berapapun gas terus. Udah berapa tuh? 5000 ya? Iya, 5600. Bagus. Oke, 50 lagi yuk. Oke. Ganti ke bahasa Indonesia dulu lah. Oke, lanjut. Gua udah ganti ke bahasa Indonesia lagi. Udah 5600, cuman kurang 3 apes lagi. Ayo, lanjut. Oke, belum dapat. Apes yuk, game. Kenapa? Kalian ngarepin gue marah-marah? Enggak. Enggak bakal marah-marah gue. Gue ada tahu pasti habis banyak. Jadi sesuai ekspektasi lah. Oke, enggak apa-apa lah. Ayo game. Tadi doanya di bawah 8000 aja game. Jangan banyak-banyak. Oke, enggak apa-apa. Sabar. Sangat sabar kok Kiman playing di event kali ini ya. Walaupun udah habis banyak. Ayo, enggak apa-apa game. Yang penting di bawah 8000 lah. Ya, enggak apa-apa GM, mantep. Wow, keren banget. Udah sabar nih GM. Wah, kacau. Ayo GM, kesabaran gue ada batasnya juga lah. Gue enggak tahu udah tuh, udah berapa tuh, udah 6000 kayaknya. Ini ada event kombin lagi enggak sih ntar buat bonus buat di terakhir. Aduh. Sumpah. Dapat A plus. Melek dulu. Benar-benar 1000 diamond 1 A plus ya. Gila GG. Ayo lanjutlah. Jangan lama-lama game, ayo. To the point aja. Dapat lagi satu lagi ya? Iya satu lagi kan? Gak tau kayaknya udah 7000 diamond deh. Iya satu lagi. Gue pun dapat 22A. GG. Yuk satu lagi yuk. Bisa yuk. Anjir, kan gue dapat. Anjir. Satu lagi lo game. Ayolah jangan diperlama lah. Aduh, gue nggak tahu udah habis berapa nih. Silakan kalian hitung sendiri ya. Tapi ntar gue kasih itunya kok, teksnya ntar. Seperti biasa, gue down berapa. Kayaknya sih 7000-an ini. 7000 diamond sih. Ayolah, aplosnya lah. Sudah emosi juga nih lama-lama nih ya. Jangan dilama-lamain. Ayo, aplos ya. Ih, kampret banget ya. Tuh kan keluar kan kata-kata kampret kan. Udah lebih loh ini 8000 kayaknya. Iya gak sih? Ayo. Tinggal 15000 nih diamond gue. Wow, ayolah, aplosnya mana? Satu lagi. Nah, gitu. Dari tadi, kocak. Nggak usah ngeluarin 1000 diamond buat satu aplos. Kocak banget. Satu.
dua, tiga, empat. Oke, don't even buat si mushroom. Aduh, tahu gini gue mendingan nyari jamur di game Free Fire anjir, tinggal turun di factory tuh. Di luar factory banyak tuh jamur-jamur tuh. Gue usah ngeluarin diamond segini banyaknya anjir. Desikiman get potionis mushroom. Oke. Ada. Tapi enggak apa-apalah. Sesuai ekspektasi. Pasti habisnya banyak. Tinggal 15.000, mantap. Gua enggak tahu gua down berapa nih. Ntar gua taruh aja teksnya ya. Mana tuh mushroom? Nah, nih. Nanti gua bawa, ntar gua gameplaynya gua bawa ke Champions League ya. Gimana sih, berguna enggak dia di Champions League? Tadi gua bilangnya di awal enggak berguna ya di Champions League. Siapa tahu juga dugaan gua salah gitu. Tatanya pendan ini GG ya kan. Oke. Sudah down dengan hati yang sangat gembira tentunya ya. Don sangat banyak tapi hati gembira. Enggak apa-apalah. Sampai jumpa di gameplay si jamur kocak ini, jamur ngeselin pastinya di Champions League. Tunggu video berikutnya ya. Oke, bye.